Ada tertib sebagaimana dimaksud dalam butir satu di atas merupakan pedoman yang harus ditaati oleh seluruh peserta dan penyelenggara dalam rangka mensukseskan konferensi 10 pimpinan cabang kegiatan Sorma Makassar tahun 2022. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 9 Rabiul Awal 1444 Hijriah 5 Oktober 2022 Masehi. Pimpinan sidang pleno konferensi cabang ke-10 Gerakan Mahasiswa Makassar Ketua Herhawi Prasetyo Sekretaris Gubernur Masjid ditandatangani. Sahabat-sahabat sekalian, karena konsideran tata tertib konferensi cabang ke-10 Provinsi Gubernur Sumatera Makassar sudah dibacakan, maka dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin saya nyatakan tata tertib konferensi cabang 10 pimpinan cabang Gubernur Sumatera Makassar tahun 2022 dinyatakan resmi dan berlaku. Ini semua peserta sudah dapat materi? Sudah. Oke, jadi nanti saya khawatirkan yang dibacakan sahabat-sahabat gak ngerti. Ngerti ya? Oke, jangan sampai nanti yang kita bacakan itu saya gak ngerti pak. Ini harus dibantu. Selanjutnya akan dibacakan 3 konsideran. Pertama, keputusan konferensi cabang terkait dengan penyelesaian hasil sidang komisi A sampai dengan komisi C termasuk nanti akan disahkan pleno semua komisi. Kepada sahabat Koin Rozidin kami berikan waktu selanjutnya. Kembali Pak. Keputusan Konferensi Cabang Asal Makassar nomor 02 garis miring K garis 10 garis miring 12.38 garis miring BI garis miring 10 garis miring 2022 tentang pengesahan hasil sidang komisi A pokok-pokok program kerja pimpinan cabang garis miring Asal Makassar 2022-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Konferensi cabang kedengaran suara setelah menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan membesarkan hasil sidang komisi A tentang pokok-pokok program kerja pimpinan cabang kedengaran suara masa kipat 2022-2026. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 9 Rabiul Awal 1444 Hijriah 5 Oktober 2022 Masehi. Pimpinan sidang pleno konferensi cabang ke-10 Perkumpulan Suara Makassar Ketua M. Harun Prasetyo ditandatangani Sekretaris Gubernur Sudin ditandatangani. Keputusan Konferensi Cabang Gerakan Mahasiswa Makassar nomor 03 garis miring K garis 10 garis miring 12.38 garis miring BI garis miring 10 garis miring 2022 tentang pengesahan hasil sidang komisi B pokok-pokok pimpinan dan rekomendasi pimpinan cabang Gerakan Mahasiswa masa kirman 2022-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Konferensi cabang kegiatan suara setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, satu, mengesahkan hasil sidang komisi B tentang pokok-pokok pikiran dan rekomendasi pimpinan cabang kegiatan suara masa kirman 2022-2026. Dua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terhadap kelimpahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 9 Rabiul Awal 1444 Hijriah 5 Oktober 2022 Masehi. Pimpinan sidang pleno konferensi cabang ke-10 Gubernur Sumatera Makassar Ketua M. Harun Prasetyo ditandatangani Sekretaris Gubernur Sumatera Makassar ditandatangani.
Keputusan Konferensi Cabang Gerakan Mahasiswa Pemekasan nomor 04 garis miring P strip 10 garis miring 12 garis titik 38 garis miring P garis miring 10 garis miring 2022 tentang pengesahan hasil sidang Komisi C Tata Kerja Organisasi dan Sistem Administrasi Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Pemekasan 2022-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Konferensi Cabang Gerakan Mahasiswa setelah melibat dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, satu, mengesahkan hasil sidang Komisi C tentang pokok-pokok pikiran dan rekomendasi Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Pemekasan 2022-2026. Pak, dua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada keluhan-keluhan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pemekasan pada tanggal 5 Oktober 2022 Masehi. Pimpinan sidang pleno konferensi cabang ke-10 Pemekasan Pemekasan itu akan proses di tangan sekretaris pleno di tanda tangan. Terima kasih disampaikan kepada sahabat Pemekasan ini yang telah membacakan konstituensi hasil pembahasan sidang Komisi A, B, dan C. Maka dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya nyatakan hasil sidang Komisi A, B, dan C ditetapkan. Enaknya kalau ada prakonferensi. Ini kalau nggak ada prakonferensi berlalu terlalu. Pakat ya. Sahabat-sahabat, selanjutnya adalah pleno penyampaian laporan pertanggungjawaban pimpinan cabang Kepimpinan Sor Pemekasan masa khidmat 2019-2020. Maka kami mohon pada ketua pimpinan cabang beserta seluruh jajarannya Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pemekasan untuk hadir di forum dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Para panitia diharap untuk menghadirkan seluruh jajaran pengurus Gerakan Pemuda Ansor pimpinan cabang masa khidmat 2019-2022. Sambil nunggu, ini mau disiapkan dulu Gak usah usul, saya yang ngontrol. Disiapkan terus. Oke, nanti duduk samping-samping aja teman-teman. Yang lain mana untuk sekretaris, bendara? Nah, satu cukup doang. Tengah, untuk ketua sekretaris. Kalau bisa sama bendara. Ketua KSP. Kasih dulu. Monggo, silakan bisa duduk di tengah. Sekretaris bendara mana? Karena bendara nanti membacakan laporan keuangan. Sahabat-sahabat, kami persilakan kepada sahabat ketua pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pemekasan masa khidmat 2019-2022 untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebetulnya tadi sudah saya sampaikan sepintas dari sambutan saya, tetapi ini untuk saya sampaikan dari apa yang sudah kita lakukan selama pembinaan saya. Alhamdulillah, pesan terwajib serta tugas
tugas wajib dari pimpinan pusat. Pertama, penguatan struktural atau sederhan yang jelas dan sekretaris. Yang kedua, kaderisasi. Kaderisasi di kelasan, alhamdulillah, di 12 PAD sudah tuntas semua. Dan mulanya kemarin kita melaksanakan kasus balai yang luar biasa. Kemudian, bagaimana visi besar kita agar kader ansor di masa depan lagi-lagi harus menjadi koordinasi dan koordinasi. Alhamdulillah ada beberapa komitmen yang saya sampaikan di awal. Menjadi tradisi di organisasi kemudian di akhir jabatan biasanya komitmennya hilang, jadwalnya hilang, kembalinya hilang. Tetapi alhamdulillah selama saya memimpin satu rupiah pun saya tidak bawa dari BPPK ke jabatan. Tapi itulah saya sebagai kelengkapan fasilitas dengan sebuah Pemekasan. Alhamdulillah kita sudah punya 2 unit mobil untuk sahabat-sahabat tersebut. Supaya sahabat-sahabat tersebut tidak berkembang dan sebelah mata. Yang kedua, sebagaimana komitmen saya ingin mengambil sesuatu di ASO. Saya tidak ingin mengambil manfaat dari nada kebelakangan atau dari nada kebelakangan. Kita sudah membeli 1-3 tanah sebagai negara yang sudah berlaku. Tapi karena kantor kita masih layak, saya sudah memiliki BPJS untuk bangunan di ASO, tapi tidak diinginkan sementara karena ansor di mata PBNU, ansor di mata PBNU selalu di hati dan di sekeliling PBNU. Oleh karena itu, nanti kalau misalnya sudah selesai administrasinya akan kita tambahkan kepada nanti. Jadi itu yang saya katakan, kita tidak begini, tapi kita begini. Yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah motivasi dengan semangat yang ingin saya keluarkan kepada sahabat-sahabat di akhir dan nanti. Alhamdulillah, saya mohon waktu di akhir ini, saya sebut satu persatu. Saya dari awal memohon kepada sahabat-sahabat untuk bagaimana waktu di akhir ini dipanggungkan. Salah satunya dengan kemandirian. Alhamdulillah lebih dari 50% keluarga ini statusnya bukan pengangguran tapi seorang pengusaha. Saya awali dari selatan, sahabat Sultan Tanggal Sabana, Mulyadi. Sahabat Sultan ini adalah pengusaha tambal muda. Keluarga ini tetap Mulyadi. Ya, kontraktor ini banyak jabatannya. Kemudian yang ketiga, ketua PAC Pademau. Ini pengusaha ikan lele. Yang keempat, ketua PAC Galis. Ini pengusaha alat pertanian. Kemudian yang keempat sahabat Petroleman atau PAT Kadur. Nah ini pengusaha pembinaan jasa. Saya kalau listrik gak ada biasanya sahabat Pao yang isi. Hasil token. Masuk pulsa kalau gak ada sahabat Pao. Yang penting ada usahanya. Sahabat Idris dari PAT Pakung Mondri. Nah ini punya lembah madu. Sekaligus menyaingi sahabat Anang sebagai tutup sarang. Kemudian ketua PAC Pembangunan sahabat Tohir. Nah ini pengusaha Soko dengan atribut Gus Dur dan ada tulang. Kemudian yang ke selanjutnya PAC Baru. Karena pasang baru, ini bahas baru buka baru, isinya belum ada. Nah, ada yang beruntung untuk PAC Batu Patah Republik. Nah, di
motivasi dari penduduk nasib. Sebetulnya dia orangnya mau usah kabin, tapi pinter, pinter dari istri yang usaha. Berapa? Jadi usaha kami. Ya, kita nggak terima kok. Sama di rumah lagi. Promo. Nah, dia main aku di BKS. Kalau tidak kena asom dan kebetulan agar tidak ada ini dari kami. Ketua PAC Parang Sabar Tahlilis dan 2 juta 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 2 juta